kucing mana? Okay, terima kasih Tuan Yang Petua atas kesempatan untuk berbahas untuk pindaan Akta Perikanan ini, terutamanya Seksyen 25 dan Seksyen 31. Saya memang menyambut baik pindaan kepada Undang-Undang Perikanan ini untuk meningkatkan saman lebih daripada 600% terhadap kapal-kapal nelayan asing yang dibuktikan memancing dan mencerobohi perairan di Malaysia. Memang ini satu pindaan yang amat diperlukan kerana akta ini tak pernah diperbaharui sejak 1985. Selain itu, pihak kerajaan persekutuan juga menjalankan Ops Naga dengan kerjasama beberapa agensi dan kementerian. Saya diberitahu sejak Mei tahun ini, sebanyak 52 kapal asing dari Vietnam telah ditangkap. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada kementerian, namun usaha ini haruslah dipertingkatkan dan juga diteruskan. Tuan Yang Dipertua, walaupun dengan akta-akta yang tegas, namun ia akan sia-sia jika tidak ada penguatkuasaan yang secukupnya. Saya cuma ingin membangkitkan masalah-masalah yang dihadapi oleh nelayan-nelayan di kawasan saya. Walaupun Bandar Kuching tetapi juga ada nelayan. Kita tahu banyak masalah ini, kebanyakannya kronik dan memerlukan kerjasama antara pelbagai kementerian. Antaranya termasuk untuk mencapai satu persetujuan dan pemahaman antara negara-negara jiran termasuk Indonesia berkenaan dengan izin disputed waters yang bukan sahaja membawa kesan kepada nelayan kita tetapi juga industri perikanan di negara kita. Sekarang terdapat dua peta yang berbeza dan mempunyai tafsiran yang berbeza. Baru-baru ini ada beberapa bot dari Sarawak telah ditahan kerana dikatakan menyeberangi sempadan tersebut padahal mengikut koordinat yang ada pada masa tahanan jelas menunjukkan yang masih berada di perairan Malaysia. Saya juga diberitahu kerajaan Indonesia telah memasang satu radar yang canggih, yang moden di satu pulau kecil, utara Pulau Natuna di kawasan Laut Natuna, itu dekat Sarawak, dan ia dapat mengesan bot-bot yang datang termasuk bot-bot Malaysia. Dan bila mereka mengesan, mereka akan datang cepat menangkap bot tersebut walaupun kawasan itu adalah kawasan disputed ataupun zon tuntutan antara Malaysia dan Indonesia. Tidak dapat dinafikan bahawa kegiatan maritim Indonesia adalah aktif. Bahkan mereka aktif memperkuatkan kuasa tuntutan kawasan lautan mengikut tafsiran mereka sendiri. Oleh itu, kekeliruan tersebut haruslah diselesaikan secepat mungkin kerana mungkin pihak Indonesia akan membuat tuntutan lebih terhadap kawasan di perairan Laut Cina Selatan, terutamanya jika mereka memindahkan ibu kota mereka ke Kalimantan. Mungkinlah. Jadi sebenarnya saya juga ingin bertanya kepada Menteri, apakah status-status kapal-kapal tempatan kita yang ditahan di Indonesia atau di negara-negara jiran, dan jika masih ada, boleh proses untuk mengembalikannya dipercepatkan. Tuan Yang Dipertua, saya juga berharap Tuan Menteri melalui kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan dapat mempertingkatkan sekuriti sempadan maritim kita, bukan saja untuk menjaga negara kita daripada ancaman keselamatan teroris, tetapi daripada bot-bot nelayan asing ini. Saya dimaklumkan kerajaan negara kita kehilangan hampir 7 bilion ringgit setahun hasil laut kita disebabkan pencerobohan kapal nelayan asing ini. Saya ingin bagi contoh, satu kajian kes Andre Dolgov. Ini satu kapal di mana berjaya menjalankan aktiviti perikanan haram selama 10 tahun tanpa dikesan sebelum ia berjaya ditangkap tahun lalu. Dianggarkan bot itu sendiri telah menangkap sebanyak USD 50 juta hasil laut oleh bot itu sendiri. Bot tersebut juga menggunakan jaring ikan gergasi di mana jika digunakan sekaligus panjangnya tidak kurang 29 kilometer. Kita cuma dapat bayangkan ancaman yang telah dialami oleh kehidupan laut di sekitar kawasan tersebut. Malah ia dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekosistem kehidupan ikan di lautan kita. Taktik yang digunakan oleh bot itu senang. Nombor satu, mereka menggunakan dokumen yang palsu. Nombor dua, mereka juga melakukan modifikasi terhadap sistem Automatic Identification System, AIS, bagi menyembunyikan lokasi sebenar kapal tersebut. Nombor tiga, mereka juga memusnahkan bukti. Jaring mereka dipotong sebelum pihak berkuasa sempat mendekati mereka. Nombor empat, rasuah. Mereka termasuk membeli minyak daripada pihak berkuasa. Dan kelima, memang aset pihak berkuasa tidak mencukupi ataupun tidak berkesan untuk mengatasi masalah ini.
Yang di-Pertua, ini bukan satu kes yang eksklusif saja, tetapi ini memang berleluasa. Banyak kapal-kapal menggunakan taktik-taktik seperti ini. Sekarang kita tahu banyak lagi kapal-kapal dari Vietnam terutamanya yang menyeberangi dan mencerobohi perairan kita, sekaligus menjejaskan sumber perikanan nelayan tempatan. Oleh itu, dengan pindaan akta ini, saya menggesar agar Kerajaan Persekutuan mengambil tindakan keras terhadap kapal-kapal nelayan asing yang mencerobohi perairan Malaysia. Sekiranya didapati bersalah, sekiranya dibuktikan di mahkamah, saya menggesar agar kapal nelayan tersebut ditenggelamkan dan dijadikan karangan buatan Malaysia, artificial reef dengan izin. Namun demikian, seperti yang saya katakan tadi, walaupun dengan akta-akta yang tegas, namun ia akan sia-sia jika tiada penguatkuasaannya secukupnya. Malah kita menerima pelbagai laporan bahawa bahagian penguatkuasaan tidak menjalankan tugas secara tegas terhadap kes-kes ini. Yang kita juga menerima dakwaan bahawa ada pegawai yang bersubahat dan memberikan perlindungan kepada nelayan-nelayan asing tersebut. Oleh itu, saya memang menyambut baik cadangan Kuala Kedah supaya SPRM dapat masuk dan menyiasat semua tuduhan-tuduhan tersebut. Saya juga dimaklumkan, Tuan di-Pertua, bahawa aset-aset yang kita ada untuk menjaga sempadan maritim memang tidak cukup dan penyelenggaraannya, maintenance, memang tidak cukup. Ada aduan di mana bot-bot security yang kita ada dalam MMEA, ada yang rosak, ada yang tidak berfungsi. Kalau yang ada yang berfungsi, tak dapat bergerak kerana tiada minyak. Ada juga dakwaan minyak yang dibekalkan akan dijual kepada pihak lain. Ini memang tidak seharusnya berlaku. Dan saya menggesar agar isu ini diselesaikan, siasatan dijalankan oleh SPRM, dan ini adalah penting demi keselamatan perairan kita dan juga nelayan-nelayan tempatan. Kita juga dimaklumkan ada pihak penguasa yang takut untuk menangkap mereka kerana dikatakan nelayan asing tersebut bersenjata dengan parang ataupun senjata lain. Bagi saya, ini alasan yang tidak dapat diterima. Takkan pihak penguasa kita pula yang takut pada nelayan? Kalau begitu, penceroboh akan semakin berani dan akan lebih lagi mencerobohi perairan kita. Oleh itu, saya bercadang kepada pihak kementerian dengan kerjasama kementerian lain seperti pertahanan dalam negeri. Kita haruslah melihat untuk menambahkan aset-aset maritim kita, termasuk menggunakan pengimbas atau scanner yang moden, yang canggih, dan juga dengan izin military surveillance UAV untuk meneliti perairan kita. Baru-baru ini, kerajaan US telah dilaporkan telah menghadiahkan kita 10 drone yang moden kepada negara kita. Saya menggesa jika boleh teknologi tersebut diubah suai, ditambah naik, ditambah baik dan digunakan untuk mewujudkan satu maritime domain awareness dengan izin, dengan kerjasama semua jabatan dan agensi terlibat untuk menangani masalah ini. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya di Sarawak pada tahun lalu, Jabatan Perhutanan di bawah Kementerian Alam Sekitar telah membeli sebuah pesawat DA-42M NG Diamond yang dilengkapi dengan pengimbas moden dengan jumlah 35 juta. Pesawat tersebut dapat digunakan untuk mengambuat pengawasan dari udara serta menangkap foto berkualiti tinggi sebagai bukti sebarang aktiviti haram. Mungkin boleh jika kementerian boleh bekerjasama dengan kementerian tersebut untuk menggunakan aset tersebut atau membuat pertimbangan untuk membeli aset untuk kegunaan diri sendiri. Harganya sebenarnya tak setinggi 35 juta. Saya pun tak tahu bagaimana kerajaan terdulu membeli pesawat tersebut dengan harga setinggi tersebut. Padahal harga pesawat tersebut asasnya 3-4 juta saja. Dengan tambah baik, mungkin 10 juta saja. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah SOP yang digunakan untuk menangkap nelayan asing tersebut? Adakah mereka haruslah ditangkap secara langsung atau red-handed? Kerana kebanyakan seperti yang dikatakan tadi, mereka memotong jaring tersebut untuk menyembunyikan bukti aktiviti haram tersebut. Jika kita tak ada pengimbas, tak ada pesawat untuk menangkap bukti atau gambar-gambar aktiviti tersebut, memang susah untuk membuktikan aktiviti tersebut telah dijalankan. Selain itu, satu lagi, kami juga mendapat aduan bahawa MMEA pegawai mereka lambat dan membalas aduan-aduan dari nelayan tempatan tentang pencerobohan nelayan asing ini. Mengikut Section 9 Akta Maritime Enforcement Agency 2004,
pihak pengadu mempunyai hak jangka masa 4 minggu dari aduan pertama untuk mendapatkan status laporan siasatan tersebut. Dan pegawai juga kena memberikan maklumat berkenaan tidak lebih daripada 2 minggu daripada hari permintaan rasmi dikemukakan oleh pihak pengadu. Namun, in practice, ia tidak ditepati. Oleh itu, saya menggesa agar pegawai-pegawai MMEA dapat membalas dengan lebih cekap dan cepat terhadap aduan-aduan yang dibuat oleh nelayan-nelayan tempatan kita. Tuan Ipetua, disebabkan masa yang singkat, saya cuma ingin menggulung dan saya menggesa Kerajaan Persekutuan agar tidak memandang ringan masalah ini. Ini memang satu masalah yang kronik. Oleh itu, kita haruslah mengambil satu langkah yang efektif. Pindaan ini memang satu langkah pertama yang baik. Tetapi kita haruslah memandang serius perkara ini kerana mengakibatkan kerugian yang besar terhadap pendapatan nelayan kita dan juga menjejaskan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching.